Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, selamat datang dan selamat bertanding peserta Gala Siswa Indonesia di lapangan Gor Purnawarman Purwakarta. Baik pemirsa Purwakarta TV, kita akan saksikan langsung. Inilah situasi para penonton atau bobotoh dari pendukung masing-masing tim siswa yang akan bertanding pada pagi hari ini adalah dari SMP 1 Purwakarta, SMP Negeri 2 Purwakarta, SMP Negeri 4 Purwakarta, dan SMP Negeri 6 Purwakarta. Inilah para penonton yang sedang bersiap-siap untuk menyaksikan Gala Siswa Indonesia. Baik pemirsa Purwakarta TV, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan Gala Siswa Indonesia antara kesebelasan SMP Negeri 1 Purwakarta melawan kesebelasan SMP Negeri 4 Purwakarta. Wilujeng nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Purwakarta TV, inilah pertandingan Gala Siswa Indonesia antar SMP di Purwakarta. Ini adalah tim kesebelasan dari SMP Negeri 1 Purwakarta dan SMP Negeri 4 Purwakarta yang sedang berlaga di lapangan hijau Gor Purnawarman Purwakarta. Baiklah, kita saksikan pemirsa Purwakarta TV. Inilah Liga Siswa Indonesia. Liga Siswa Indonesia ini merupakan semifinal antar SMP Negeri 1 Purwakarta dan SMP Negeri 4 Purwakarta di lapangan hijau Gor Purnawarman Purwakarta. Wilujeng nonton. Thank you.
Hampir saja pemirsa masuk, tapi wasit menyatakan belum masuk. Baik Purwakarta TV, inilah kostum yang warna biru dari SMP Negeri 4 Purwakarta. Sedangkan kostum yang warna putih hijau dari SMP Negeri 1 Purwakarta. Kita akan saksikan kembali ke lapangan hijau. Kedudukan masih 0-0. Baik pemirsa, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Baik, inilah Gala Siswa Indonesia, sepak bola antar pelajar SMP di Kecamatan Purwakarta, memasuki babak semifinal. Ya. Tendangan bebas untuk SMP Negeri 4 Purwakarta. Out ball untuk SMP 4 Purwakarta. Lemparan bola. Iya, bola dibawa oleh SMP Negeri 1 Purwakarta. Iya, tarik ke depan. Iya, serangan dari SMP 4 Purwakarta. Nampaknya penjaga gawang bisa menyelamatkan si bola bundar ini. Kedudukan masih tetap 0-0.
Yang menggunakan kostum warna biru adalah SMP 4 Purwakarta, dan yang menggunakan kostum warna putih hijau dari SMP Negeri 1 Purwakarta. Nampaknya offset pemirsa. Kedudukan masih 0-0 antara tim kesebelasan SMP 1 Purwakarta dan tim kesebelasan SMP 4 Purwakarta di Liga Siswa Indonesia. Langsung aja tendang ke depan. Masih bisa diselamatkan oleh tim kesebelasan SMP 1 Purwakarta. Iya, sementara bola dibawa oleh SMP. Aduh, gagal pemirsa. Tadinya mau mengoper ke temannya, ternyata terpleset dan masih kedudukan 0-0. Yeah.
untuk SMP 4 Purwakarta. Gol pertama dimenangkan oleh SMP Negeri 4 Purwakarta. Berubah kedudukan 1-0. Itu sama yang absenennya. Babak ke-1 berakhir dimenangkan oleh SMP Negeri 4 Purwakarta dengan kedudukan 1-0. Pemirsa Purwakarta TV, babak kedua akan segera dimulai antara tim SMP Negeri 1 Purwakarta dan tim SMP Negeri 4 Purwakarta. Kedudukan masih tetap 1-0 untuk SMP 4 Purwakarta. SMP 4 Purwakarta 1, SMP Negeri 1 Purwakarta masih 0. Kedudukan 1-0.
Baik, kembali ke lapangan bersama Purwakarta TV. Di Liga Siswa Indonesia antara kesebelasan SMP Negeri 1 Purwakarta dengan SMP Negeri 4 Purwakarta. Selamat menyaksikan.
Masuk, saudara, gol. Kedudukan berubah menjadi 2-0. Baik, kita kembali ke lapangan hijau di Gor Punawarman Purwakarta. Kesebelasan SMP Negeri 1 Purwakarta dan SMP 4 Purwakarta. Kedudukan 2-0. Dimenangkan oleh SMP Negeri 4 Purwakarta. Kedudukan sementara. Baik, kita kembali ke lapangan hijau. Inilah para siswa SMP yang sedang mengikuti lomba sepak bola di Liga Siswa Indonesia, di mana kami berada di Gor Purnawarman Purwakarta. Thank you.
kayu gini. Lawan seperti ini. Kalau simpenan, ini mirip.
Thank you.
satu panjang nih. Yeah. Gila. Ya, berakhir sudah pertandingan kesebelasan antara SMP Negeri 1 Purwakarta dengan SMP 4 Purwakarta di Liga Siswa Indonesia dengan perolehan 3-0.